Bukannya Rianti nggak bisa memisahkan harta tanpa persetujuan saya? Tapi bukannya Pak Raffi sudah menyetujuinya? Ini ada bukti tanda tangan dan sidik jari Pak Raffi. Pak Yuda yang langsung menyerahkannya ke saya. Pasti ada kaki tangan Yuda di sini. Pokoknya kamu harus selalu ingat utamakan sholat, rajin belajar, dan hormat sama orang tua. Insya Allah, Om. Amin.